Selamat petang dan selamat kembali kepada channel saya. Saya adalah Cikgu Daryl dan hari ini Cikgu akan tetap membuat ulang kaji bersama anda tentang cara untuk menulis email dan juga message dalam bahagian B, kertas 2 UPSR Bahasa Inggeris anda. Jadi sebelum itu, mari Cikgu jelaskan dulu kepada kamu apakah itu email. Okay. Email sebenarnya adalah singkatan kepada electronic mail. Alright, dalam bahasa Inggeris yang juga bermaksud surat elektronik dalam bahasa Melayu. Okay. Apabila kita sebut tentang surat elektronik, tidak bermaksud kandungannya seakan-akan seperti surat tidak rasmi. Okay. Kerana dalam email, dia tidak mempunyai alamat kediaman penulis. Okay. Tiada alamat kediaman penulis, tetapi dalam penulisan email, ia mempunyai alamat email penerima dan juga penulis. Okey, maka malah dari segi penghantaran pun, email pun lebih cepat berbanding dengan surat tidak rasmi. Kerana kalau pengirim menghantar email tersebut pada hari yang sama, pada hari yang sama juga pengirim penerima tersebut akan menerima email tersebut. Okey, jadi anak-anak, kamu perlu tahu bezakan dulu apakah itu email dan apakah itu surat tidak rasmi. Alright? Dan mari kita tengok dulu apakah rangka penulisan email untuk hari ini. Okey, seperti biasa, email pun ditulis dalam 3 perenggan, tidak banyak berbeza berbanding dengan cara penulisan informal letter. Tetapi di atas ini, kalau kamu nampak, cikgu ada sediakan beberapa ruangan yang perlu diisi semasa kamu menjawab soalan ini dalam ujian nanti. Okay. Contoh dekat sini, from dengan to. From bermaksud kamu perlu mengisi alamat diri kamu sendiri, iaitu alamat email diri kamu sendirilah, alamat email penulis. Okay. Dan to adalah alamat penerima. Okay. Alamat email penerima. Okay, so ini adalah contoh penulisan email address, alamat email. Okay, cikgu tidak suka yang kamu fikir pasal yang gempak-gempak punya. Kerana takut saja nanti kamu buatlah contoh-contoh macam Rocket Mail, Hotmail, semua ni kan. Takut saja kamu suka hati buat nama, kamu hanya meninggikan risiko kamu untuk membuat kesilapan. Alright, jadi saya memang apa ni menggalakkan anak-anak standardize saja, gunakan semua Gmail saja. Okay, gunakan Gmail saja, tak perlu guna yang macam-macam. Alright, and then untuk nama, okay, gunakan nama diri kamu sendiri sahaja. Okay, kalau kamu nama kamu adalah Muhammad Ashraf, gunalah ashraf@gmail.com supaya pemeriksaan nampak pun okay, senang, dia tak faham. Okay, kalau kamu sini letak okay, contohlah Ashraf BTS 45 apalah nama ni semua kan panjang-panjang. Jadi nanti nampak pun dia macam apa ni, takut sejak kamu terisi dalam penutup email nanti. Mana tahu kamu nanti tulis okay, regards Ashraf BTS 45. Ah, tidak boleh. Okay, tidak boleh. Jadi kita gunakan simple sajalah, simple saja. Okay, gunakan nama diri sendiri saja, simple. Okay, sama juga untuk penerima, cikgu gunakan nama Kokom lah. Okay, simple saja. Saya guna nama Kokom sebab saya memang sangat suka Kokom. Selalu saya tengok YouTube, video Kokom. Alright, so cikgu bayangkan diri sendiri, cikgu sajalah menulis email kepada Kokom. Alright. Okay, manakala untuk date dengan time, okay, di sini penulisan dia adalah seperti ini. Cikgu gunakan saja tarikh hari ini, okay, 15 of April. Kalau kamu tengok di sini TH, mungkin kamu akan tanya cikgu, cikgu, wajibkah letak TH tu? Tidak wajib sebenarnya. Okay, ada juga contoh skema jawapan yang tidak menggunakan TH. Tetapi, saya lebih menggalakkan anak-anak murid saya untuk menggunakan TH. Okay, kerana ini adalah contoh penulisan tarikh yang paling tepat. Alright, so TH ini sebenarnya bermaksud seperti HB dalam bahasa Melayu, hari bulan. Okay, so 15 April, so it will be 15 hari bulan April. Okay, tetapi dalam bahasa Inggeris dia leceh sikit sebab bukan semua hari dia menggunakan TH. Kalau macam 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, dia gunakan first, 1ST, okay, 2ND, 3RD. Manakala untuk hari 21, 22, 23 pun sama, dia gunakan 21ST, 22nd, 22ND dan 23rd, 23RD. Okay, dan jikalau bulan tersebut mempunyai 31 hari, maka dia akan wujud lagi 31st, 31ST. Okay, jadi kamu perlu take note lah.
Okay? Dan selepas itu adalah penulisan masa. Okay, masa ni penting lah sebab kamu kena pastikan dulu kamu tuliskan PM ataupun AM. Dan penulisan PM dan AM, pastikan selepas A ataupun P mesti letak titik, dan selepas M anda pun perlu letak titik juga. Dan apabila menulis masa, pastikan sebelum, nampak tak yang ada titik dua sini dekat sini tu kan? Pastikan kurangkan dua titik lah, jangan kurang satu titik. Mesti dua titik. Okay, kalau kamu kurang pasti, kalau kamu ada pakai jam digital, tengok balik jam digital kamu, adakah masa dia gunakan satu titik ataupun dua titik. Alright, subjek saya tidak akan tulis dekat sini sebab saya takut sejak saya jelas semua sudah. Okay, last kamu berhenti tengok video di sini saja. Okay, subjek nanti saya akan ajar kamu kemudian apabila kita menjawab soalan. Jadi pastikan kamu lihat video ini sampai habis. Alright, seperti biasa ada 3 perenggan dalam penulisan email. Alright, dan paragraf 1, perenggan 1 biasanya kita akan menulislah, kita beri salam, tanya khabar dan kemudian nyatakan tuju 1. Okay, dan jangan lupa sebelum menulis mulakan dengan dear. Alright, how are you? I hope you're in the pink. I want to tell you about. Okay, tanya khabar, beri salam, lepas tu nyatakan tuju 1. Alright, dan paragraf 2 seperti biasalah, gunakan jadual yang cikgu pernah ajar sebelum ni tu. Masih ingat? Tengok dulu. Ingat tak warna jadual ni? First, P1, which E1. Next, P2, because E2. Finally, P3, titik E3. Kalau masih tidak ingat apakah maksud cikgu tentang jadual ini, klik di atas. Klik link di atas ini untuk tengok video pertama yang cikgu ajar mengenai jadual ini. Alright? Dan paragraf 3, para 3 adalah penutup. Okay, penutup satu ayat saja. Tidaklah. 3 ayat kah? Tapi dah pendek saja. Okay, that's all from me. See you soon. Bye. So, perkataan-perkataan yang kuning-kuning ini kamu mesti wajib hafal. Okay, kamu hafal untuk siap sedia dengan paragraf 1 dengan paragraf 3. Jadi nanti masa ujian kamu hanya perlu fokus dengan paragraf 2 sahaja. Alright? Okay. So, dan akhir sekali pastikan kamu letak regards dan juga nama di sebelah kiri. Bukan tanda tangan, bukan tanda tangan. Pastikan nama anda dengan regards ditulis di sebelah kiri. Okey, kenapa bukan tanda tangan? Okay, sebab apabila kita menulis email, kan kita hanya typing sahaja. Mana ada gunakan pensel untuk menulis. So, digunakan typing saja, alright? So, kamu buat macam biasa lah, tulisan-tulisan biasa. Okey, nanti saya akan tunjukkan juga dekat akhir video ni, alright? Okay, mari kita tengok dulu contoh soalan untuk hari ini. Your friend wants to visit the Nia Caves. Write an email telling her about 3 interesting activities you can do while in the Nia Caves. Write your answers between 50 to 80 words. Kawan anda ingin melawat Gua Nia, tulis email dengan menyatakan 3 aktiviti yang boleh dilakukan di sana. Panjang tak boleh melebihi 80 lah. Alright, okay, macam biasalah. Jadi sekarang kamu tahu sudah, format adalah email. Okay, tujuan perlu tulis 3 aktiviti dan perlu ditulis kepada seorang kawan kamu, okay, yang ingin melawat Nia Cave. Okay, sebelum kita menjawab soalan, buat dulu lakaran pemikiran idea. Okay, jadi hari ini lakaran kamu adalah kamu perlu beritahu kawan kamu apakah aktiviti-aktiviti yang seronok di Nia Caves. Okay, jadi ini nanti akan menjadi P1, P2 dan P3 anda. Okay, dan kemudian E1, E2, E3 kamu perlu huraikanlah. Berikan alasan kah, mungkin tambah ayat dia sajakah, berikan mengembangkan idea dia sikit kah. Okay, alright, kita akan buat sama-sama nanti . Okay, ini adalah stimulus untuk dia pada hari ini. Okay, ini adalah aktiviti-aktiviti lah. Kamu kena scan dulu apakah aktiviti yang boleh dibuat. Okay, kamu boleh hike to Nia Cave, kamu boleh bird watching, kamu boleh enjoy flora and fauna, banyak lagi ni. Explore the cave, take photograph, see ancient wall carving, watch bird nest collecting. Alright, banyak betul boleh buat. So, cikgu pilih saja 3 lah dari sini. P1, P2, P3. So, P1 saya pilih bird watching, P2 saya pilih enjoy flora and fauna, dan P3 saya telah memilih take photograph. Alright? Okay. So, mari kita draft dulu idea kita pada hari ini. Okay. So, first, saya telah pilih you can go for bird watching. Tadi P1 cikgu pilih bird watching kan? So, you can go for bird watching. Okay. Which you can see many swiftlets and bird nests in the cave. Kamu boleh pergi tengok burung kan, tapi semua orang tahu dekat Gua Nia
memang sejenis sejak burung yang kau boleh nampak, iaitu burung layang-layang. Okay, dalam bahasa Inggeris, burung layang-layang adalah swiftlets. Okay, and bird nest in the cave. Bird nest ini adalah sarang burung layang-layang lah. Okay, so mula-mula kau boleh pergi bird watching, yang mana kamu boleh nampak banyak burung layang-layang dan juga sarang-sarang burung di dalam gua tersebut. Okay, next. You also can enjoy flora and fauna. Kamu juga boleh menikmati flora and fauna. Flora dekat sini menunjuk kepada tumbuhan. Fauna adalah haiwan. So, saya kasih huraikan saja kerana saya tahu kamu suka tengok bunga-bungaan dan juga haiwan-haiwan yang kecil. So, because I know you love flowers and little animals. Okay. Akhir sekali, finally, kan tadi cikgu pilih P3 photograph kan? You can take photograph 2. Okay, titik ayat baru. It's time to show your good photography skills there. Okay, so saya hanya kembangkan ayat saja. Saya tak bagi alasan, tapi saya kembangkan ayat lah. Okay, kerana dia boleh ambil kah, apa ni, ambil gambar kah, kan sebab dia pandai ambil gambar kah. So saya tulislah macam ini. Kalau kamu mau buat yang simple-simple, finally you can take photograph 2. You can show off your camera there. Ah, pun boleh, tak jadi masalah. Okay, alright. So sekarang kita sudah siap draft idea. Mari kita tengok dulu bagaimana cikgu nak isi ke dalam contoh soalan ini pada hari ini. Alright. Okay. From, tadi cikgu kata from adalah alamat pengirim, iaitu penulislah diri kamu sendiri. Cikgu gunakan nama saya sendiri saja, daryl@gmail.com. Okay. Tapi kali ini cikgu tak menulis kepada Kokom sudah. Okay, cikgu menulis kepada Kairil. Okay, kairil@gmail.com. Ini adalah nama kawan cikgu lah semasa di college dulu. Okay, nama dia adalah Kairil Azman. Jadi saya gunakan Kairil sajalah. Okay, sebagai singkatan. Tengok, cikgu gunakan @gmail.com. Tak perlu gempak-gempak, buat yang senang-senang saja. Alright, masa saya gunakan hari ini. Tetapi sekarang masa sudah dah lama saya buat slide ini. Jadi sekarang dah pukul 6 lah. Saya letak 6:00 PM. Alright. Okay, subject. Tadi dalam soalan, write to your friend about what? 3 interesting places kan? Inguaniah, Inguaniah Cave. So, itulah tajuk dia. Selepas perkataan about tu, ambil saja kataan dia. Okay? Dan pastikan bila tulis subjek, kan subjek ini bermaksud tajuk. Bila kita sebut pasal tajuk, pastikan setiap perkataan dalam tajuk tersebut, okay, huruf dia mesti huruf besar lah. Melainkan, dalam dia menggunakan perkataan-perkataan yang hanya pendek saja, pendek saja perkataan dia, hanya satu dot huruf saja. Contoh macam in, a, the, on, at, itu semua tak perlu huruf besar. Okay, yang lain semua perlu huruf besar. T, I, A, N, C. Okay, T, I, A, N, C. Ini kalau huruf besar lah. Alright. Okay, so mari kita mula tulis sekarang. Seperti biasa, mula dengan apa? Dia, Kairil, sebab dia adalah penerima. So, saya letak Kairil di sini. Mesti huruf besar, okay ya, sebab dia nama orang. Alright. Okay. Kemudian kamu kasih langkah sebaris supaya lebih nampak lebih cantik lah. How are you? Perenggan satu ah, perenggan satu. How are you? I hope you are in the pink. Okay. Beri salam, tanya khabar, beri salam, nyatakan tuju. One, I want to tell you about 3 interesting activities in Niah Caves. Okay, so ambil saja subjek dari atas, hentam ke bawah sini. Tapi pastikan 3 interesting activity itu tiada lagi huruf besar. Sebab sekarang kamu tulis email dalam kandungan sudah. Tak perlu lagi kamu nyatakannya tajuk. Okay? Okay, masuk perenggan 2. First P1 which R1 kan? So first, tengok P1. You can go for bird watching which you can see many swiftlets and bird nests in the cave. Alright. Okay, next. Selepas tu, next P2, which itu. Okay, next. You also can enjoy flora and fauna because apa? Because you like, I know you like apa? I know you love flowers and little animals. Easy peasy. Okay, finally P3 titik E3. Alright, finally you can take photographs too. Ayat baru kan, sebab dia titik. Titik ini saya gunakan tanda seru lah, sama saja. Maksud hanya memberikan masuk kepada kamu bahawa perlu mulakan dengan ayat baru lah. It's time to show your good photography skills there. Okay, siap. Siap sudah ke belum? Kita tengok balik checklist tu. First, P1, which, E1. Okay, dah.
Next, P2, because E2. Okay, finally, P3, titik, okay, E3. Okay, cantik. Satu jadual dah siap isi. Alright, terus masuk penutup perenggan ketiga. That's all from me. See you soon. Bye. Okay, tanda tangan sebelah mana tadi? Ha, jangan curi tengok video depan lah. Jangan curi tengok depan. Okay, apakah, di manakah dia punya tanda tangan? Kiri ke kanan? Eh, bukan tanda tangan, tulis nama. Kiri ke kanan? Di sebelah kiri, okay? Pastikan ingat langkah sebaris, kemudian tulis regards sebelah kiri. Untuk email dengan formal letter sahaja, okay, nama tulis sebelah kiri. Yang lain semua sebelah kanan. Kecuali speech. Speech tak perlulah tulis tanda tangan. Okay. Regards. Nama tulis macam biasa. Daryl. Sebab saya adalah pengirim kan. Eh, from Daryl. So, saya tulis Daryl di sini lah. Karir di atas. Okay. Dan last but not least. Tadi kan cikgu cakap cikgu akan ajar tentang message juga. Kenapa saya gabungkan email dengan message? Kerana mereka lebih kurang sama. Okay. Cuma dua benda saya yang tak sama. Okay. Kamu tengok. Ini adalah contoh message. Saya ambil sejak kandungan daripada email tadi, okay, dan menjadikan dia sebagai format message. Okay, dua perbezaan iaitu, pertama sekali, dalam message, tiada lagi tulis alamat email, okay, pengirim, penerima, semua tiada. Tiada tarikh, tiada hari. Dan tiada juga, tulis nama di sebelah kiri. Tulis nama dia sekarang di sebelah kanan. Okay, itu saja perbezaan antara email dengan message. Jadi, lain kali, kalau kamu nak tahu macam mana tengok macam mana nak menulis message, kamu tengok saja contoh video untuk menulis email ini. Okey, sama saja gaya penulisan dia, cuma tak perlu menulis email satu, dan kedua, tanda tangan message adalah di sebelah kanan. Sebab message pun tetap perlu tulis tiga perenggan. Alright? Okey, so cikgu berhenti di sini saja. Kalau seperti biasalah, kalau kamu ada apa-apa soalan, ingat tinggalkan soalan anda di dalam ruangan komen di bawah video saya ini. Dan jangan lupa untuk sedekahkan satu like kepada cikgu untuk video ini dan subscribe channel cikgu ya, untuk memastikan anda sentiasa boleh update dengan video terbaru cikgu. Jikalau cikgu ada buat video lah. Okey, cikgu akan pastikan consistently lah satu minggu ada satu dua video kah cikgu akan buat kah. Alright? Jadi terima kasihlah kerana menonton video cikgu ini. Thanks for watching. So, I will see you at the next video.